Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Swadi Pro Mas Anto. Kali ini saya akan coba untuk masak pohung ya, jadi ketela pohon sama ketela rambat. Tapi pakai magic jar, magic comb itu ya. Oke, ini sudah tak oncai ya. Ini aku tadi beli pohong di pasar kayak gini, terus tak oncai tak potong kecil-kecil guys. Ya, supaya cepat matang, terus tak marinasi pakai garam, terus tak pakai es batu biar lebih apa nanti merekah gitu. Kalau ini ketela pohonnya, sorry, ini ada lebetnya. Ini ketela rambat ya, ini udah tak cuci, tak potong-potong. Kalau ini nanti mungkin didang ya guys, jadi kalau digodok itu sama airnya, kalau didang nanti dengan uapnya saja. Jadi ini yang pertama dengan singkongnya dulu. Ini tak masak pakai anu magic comb. Kira-kira berapa menit ya? Oke, ikuti saja tipenya. Dan kayak gini guys. Ini untuk ngedang ya guys ya nanti ya. Terus ini nanti untuk godok. Oke, kita kasih air dulu ya. Cukup ya. Ini aku kemarin dapat air ajaib. Kelihatan ya guys. Oke, langsung saja kita masukkan pohonnya dulu ya guys ya. Kalau ini buat ngedang ya, pohonnya dulu kita masukkan. Ini mudah-mudahan airnya cukup ya. Aku udah tak cuci ya guys. Ini udah es batu nih guys. Harapannya biar nanti lebih lunak ya. Oke. Oke, ini kita tutup. Kita tancepin ya magic comb-nya. Seperti ini. Ah, udah nyala. Oke, ini udah masak atau belum ya? Magic comb, magic comb. Jadi kita tarik ke bawah ya. Nah, gini biar masak. Oke, kita mulai sekarang. Oke, ini kita tunggu sampai berapa menit kira-kira akan masak. Guys, ini sudah keluar asapnya guys. Ini guys, kayak gitu ya guys. Ini sudah menunjukkan menit ke 24. Nah, tapi ini masih merah guys. Ini masih cooking, jadi belum. Jadi kita tunggu ya sampai kapan dia akan menjadi kuning lampunya. Ini baunya udah halus guys. Oh, asapnya guys. Ini baunya sudah kayak matang guys. Oh, kita coba buka ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh. Bentar. Kita tutup dulu ya. Guys, ternyata ini sudah 1 jam lebih guys, dan aku udah ketiduran guys. Coba lihat guys. 1 jam lebih. Oke, okay. Kita buka saja ya. Sambil kita cicipi ya. Kita coba ya, kita buka ya. Sudah matang guys. Ini yang kuning. Yang putih. Oke, kita coba ya. Oh iya, kita coba ya. Bismillah. Panas ya. Coba yang kuning ya. Coba yang kuning ya. Bismillah. Jadi kesimpulannya, bisa masak singkong pakai magic. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.